Bea Cukai Tarakan diketahui kerap berkolaborasi dengan BNNP Kalimantan Utara terkait dengan pengungkapan peredaran narkotika di Kalimantan Utara. Namun dari semua pengungkapan yang dilakukan, tidak semuanya membuahkan hasil. Selain keterbatasan personil, Bea Cukai Tarakan juga mengaku ada beberapa pengungkapan yang gagal. Dikatakan Yoga, kasih penindakan dan penyelidikan Bea Cukai Tarakan. Dari kegagalan yang dialami sebelumnya, pihak Bea Cukai terus melakukan pendalaman dan juga mengatur beberapa mekanisme terkait pengungkapan peredaran narkotika yang masuk ke Kaltara. Ia juga menjelaskan, analisis sangat perlu dilakukan sebelum pelaksanaan penindakan dengan memanfaatkan informasi dari intelijen di lapangan. Yang belum mendapatkan hasil juga ada beberapa seperti itu, tapi tentunya itu suatu pembelajaran buat kita, karena memang untuk setiap pengungkapan sendiri kita selalu melakukan yang namanya position analysis. Jadi setiap penindakan yang kita lakukan kita dalamin lagi untuk mendapatkan informasi intelijen berikut. Tui Muhammad melaporkan.